jadi sudah aman untuk dimakan karena kan biar konten timnya kita nanti di mereka akan melihat ada kemarin di media itu sebenarnya UMKM. Angkat tangan kalau udah pernah gunain GoFood. Jadi mereka pikir scan ini ada sekitar 800 saya baru salurkan 300 Pak Wadugi segala macam anaknya siapa kalau buat UMKM biar kami lakukan jadi saudara kasih tahu kami siapa yang perlu dibantu siapa yang nakal kita juga buat kesepakatan yang nakal-nakal dan kurangnya jadinya coret bersama sehingga mereka tidak bisa masuk ke listnya. Nah ini akan mulai mengajar orang pelanggar BPOM coret karena BPOM itu sudah kejahatan pembunuhan berencana. Itu kamu udah tahu di barang bisa kaget, kamu masih kasih. Bulan suci Ramadan, sebenarnya kita mau ke barang lagi nih. Tolong semua yang jualan takjil macam-macam itu masukin tuh di sini. Karena hampir kami periksa 20% lebih mengandung borak, rodamin, yang zat pewarna, termasuk formalin. Pesanan banyak ya? Maka saya mungkin punya sekitar 20 sekian ratus atau sekian ribu UKM di luar.